Oke, sudah terpasang. Ternyata bisa ya. Tapi untuk kancingan ke atas ini agak lugru. Jadi kayaknya perlu tambah ring lagi sih. Tapi it's okay lah ya. Oke, daripada yang ini dari zaman Astrea Grand. Ini kita pensiunkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku ada barang bar LR Pillion Step. Ini post step punyanya Honda Blade apa punya Revo, nggak tahu ya. Ini yang modelnya slim. Oke, kali ini kita akan mencoba di Supra. Oke, ini akan kita coba di Supra X125. Apakah bisa atau PNP apa enggak? Kita coba dulu ya. Oke, ini aku enggak tahu ini ori apa enggak. Tapi dilihat dari finishingnya agak enggak rapi gitu. Oke, bisa kalian lihat ya, ini Supra dengan post step ciri khasnya yang besar. Ini dari zamannya Astrea Grand, Supra 100. Karisma sampai Supra 125 yang terakhir 2013 ya. Oke, jadi post step ini bisa kalian lihat udah tak kasih mur ya di bagian ini. Udah pernah aku akali, udah ada videonya sebelumnya, linknya ada di atas. 1 week later. Oke, jadi setelah 1 minggu pemakaian, jadi nggak nyaman banget gitu loh, dilihat tuh nggak enak gitu loh, lugru banget gitu loh. Oke, jadi kali ini lagi sempet kita pasang ring lagi, kita copot dulu ya ini. Oke, untuk ini ringnya ya. Oke, kalau untuk mencari ring yang model kayak gini pasti susah. Oke, jadi kita pakai ringnya post step bawaan kemarin ya. Oke, kita pakai ringnya post step lama. Tapi ini enggak bulat ya. Oke, ini tapi ada ganjelnya kayak gini. Oke, kita coba dulu. Oke, ini posisinya kita balik lagi ya. Oke, kayak gini aja. Ini di bawah toh nggak kelihatan kan. Oke, kita pasang. Oke, udah terpasang. Lumayan lah. Oke, perfect. Oke, kita lanjut pasang yang sebelah kiri. Ini juga, ini kalau yang kiri lebih parah, bro. Oke, kita lepas dulu. Oke, sebenarnya aku masih agak curiga ini KW. KW apa enggak nih, bisa dilihat ya finishingnya tuh, karetnya finishingnya enggak rapi ya, masih kelihatan sambungannya. Oke, bisa dilihat ya, ini dari bungkusnya aja seperti ori, tapi aku curiga di fontnya ya, fontnya tuh agak aneh ini ya. Cetakannya agak aneh. Di depan juga iya ini. Fontnya tuh gimana gitu. Kayak KW. Oke, kita
miringnya tetap ya, kita double. Lanjut kita pasang lagi. Oke, sudah terpasang ya. Jadi lumayan enak ini, nggak turun-turun. Oke, perfect ya. Oke, jangan lupa kancingannya. Thank you.